Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Kode. Di video kali ini saya bakalan ngebahas lagi mengenai Facebook artikel instan ya. Ini udah di tahap upload artikel. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, ini nanti saya tempelkan di deskripsi video ya. Sebenarnya masih sama, cuma ini untuk tampilan baru emang agak bingung. Ini adalah artikel yang sudah terekspor, namun ada beberapa kesalahan. Masih ada error, kita perbaiki dulu ya. Ini untuk produk, nggak usah, kita hapus aja. Ini udah terupload otomatis, jadi menggunakan RSS feed versi blogger ya. Namun ada sebagian yang masih bingung gimana itu langkah-langkahnya. Di video kali ini saya bakalan coba bahas. Ini masih masalah, kita refresh aja. Hilang. Tidak berisi teks apapun, kita hapus saja. Ini versi Blogspot ya, dan juga domainnya pakai domain gratisan seperti yang pernah saya tutorialkan di video sebelumnya juga, menggunakan domain.eu.org. Ini heading, kita ubah jadi H2. Untuk heading H1 dan H2, artikel instan hanya mendukung heading H1 dan H2. Tentunya ada poin penting yang harus kalian simak dan perhatiin juga. Jadi tetap kita harus mematuhi kriteria kelayakan untuk menggunakan fitur monetisasi ini. Kalau misalkan kan speknya nggak dukung atau nggak support, bisa cari spek yang lainnya atau bikin gitu agar memenuhi syarat seperti ini.
untuk upload RSS feed masih sama. Artikel produk, artikel pengembangan. Ini yang jarang kita baca. Menunggu. Ini sudah masuk. Cuma masih di dalam draft ya. Ini saya menggunakan RSS. Kita cek settingannya ya. Jadi kalau misalkan sudah konfigurasi di sini, kita cek di bagian galeri konten. Terus di sini ada artikel instan. Nah, jangan lupa di cek fanspec yang memenuhi syaratnya. Terus di sini jelajahi tab prapublikasi. Nah, sini karena belum ada, jadi masih di dalam draft. Masih di sini. Kalian juga bisa upload di bagian sini settingan. Nah, ini fanspec-nya ya. Sama. Untuk propertinya jangan lupa disimpan di HTML-nya, di webnya, di bagian heading. Nah, untuk dokumentasi dari Facebook Instant Article, kalian bisa klik di sini. Kadang ini jarang kita baca ataupun belajar ya, jadi pengennya instan gitu. Nah, ini adalah dokumentasi dari Facebook artikel instan. Di bagian bawah ini ada banyak dokumentasi dari Facebook artikel instan. Kita coba cek ataupun bahas ya. Menemukan artikel pra penerbitan dan yang terbitkan seperti ini ya. Masih di dalam draft. Kita cek yang ini. Pengaturan halaman. Jadi di sini ada peran dan deskripsinya untuk admin, bla 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 bla. Nah, ini mengelola artikel instan menggunakan pengelola bisnis. Menguji dan melakukan debug. Yang kita lakukan tadi ya. Sini karena masih ada error-error diperbaiki. Tentang peninjauan. Nah, ini adalah poin penting sih menurut saya ya. Karena ini masih baru juga. Web yang kemarin kita bikin menggunakan domain gratisan. Perlu waktu hingga 10 hari atau lebih untuk menyelesaikan peninjauan.
peninjauan. Jadi kita ditinjau dulu. Sama seperti monetisasi yang lainnya juga, seperti blog ataupun YouTube, kita harus ditinjau dulu. Kurang lebih seperti itu. Untuk cara kerja tinjau, ini ada daftar periksa pengajuan. Artikel Anda sudah siap. Buat setidaknya 10 artikel. Perpustakaan produksi Anda. Jadi jangan lupa memastikan bahwa artikel tersebut mencerminkan implementasi dan desain terbaru Anda. Semua pengajuan ditinjau minimal 10 hari kerja. Ini kurang lebih masih 3 hari ya. Kalau 10 udah lebih kayaknya ini. Lebih dari 10. Jika kami melihat masih ada masalah, peninjau akan memberikan masukan mengenai pembaruan. Nanti standar dan standar komunitasnya. Yang benar, karena di sini kita pakai umpan RSS. Editor gaya, logo, tipografi. Jadi untuk masuk ke dalam dokumentasi dari instan artikel, bisa kalian di sebelum penerbitan ada di tautan atau di sini di dalam galeri konten, terus artikel instan, lalu tab prapublikasi. Karena belum dipublikasi, jadi tetap kita harus menunggu tinjauan dari pihak Facebook. Biasanya diupdate melalui email. Nah, di sebelah kanan ada setelan, terus masuk lagi. Di sini read to dokumentasi. Karena beberapa tutorial di YouTube juga belum ada yang tembus ya untuk versi Blogspot sepertinya. Jadi kita langsung bereksperimen. Pantau terus channel ini. Bisa dicek juga fanspage-nya. Jadi pengunjung blog juga lebih diutamakan ya. Alangkah baiknya kita nyari viewers aja dulu atau naikkan dulu followers fanspage-nya agar lebih dipermudah untuk di ACC. Jadi ini untuk kategori dokumentasinya bisa kalian cek di bagian bawah ya. Silahkan dipelajari. Kita nantikan langkah selanjutnya dari tutorial ini. Pantau terus channelnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Cukup sekian mungkin tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.